Well... Right. Halo, masih dengar suara saya? Bapak Ibu semuanya ada di sini? Masih, Pak. Oke. Okay. Eh, okay, udah bisa kita lanjut ya. Ini uh, sudah 30 partisip partisipannya ya. Okay, lanjut. Oke, okay, tadi sampai tabel uh, 6.1 ya. Ini terbaca tabelnya kan di komputer Anda? Silvia Situmorang terbaca? Sylvia situ terbaca. Iya Pak terbaca. Oke okay, oke, okay, oke. Okay, mantap ya. Uh, tadi tabel saya jelaskan ini um, calon duta kampus yang lolos ke tahap berikutnya. Ada yang lolos, hmm. ada yang tidak. Lolos atau tidak itu dipengaruhi oleh IPK, kreativitas, kemampuan bahasa asing, kemampuan soft skill. Oke, kalau kita lihat di sini dari tabel ini, kita tidak bisa mencari atau menarik sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa lolos atau tidaknya seseorang itu dipengaruhi oleh apa, apakah dipengaruhi oleh PK, apakah dipengaruhi oleh kationasi, apakah dipengaruhi oleh kemampuan bahasa asing, atau dipengaruhi oleh kemampuan soft skill. Coba so, balas, seandainya tabel ini ada seribu lah isinya. Pasti kita tidak bisa e, secara cepat misalnya menarik kesimpulan. Tapi kalau misalnya tabelnya sedikit, masih oke okay lah. Karena misalnya datanya hanya delapan. Tapi coba kalau misalnya jutaan baris datanya, puluhan ribu, ribu, pasti susah. Oleh karena itu, supaya kita mudah memahami isi dari data tersebut, kita rubah di dalam e, bentuk pohon keputusan. Jadi bentuk laporan keputusan dari tabelisasi dengan untuk mengetahui atribut kondisi apa yang mempengaruhi atribut keputusan. Jadi atribut apa yang paling mempengaruhi keputusan? Jadi yang paling mempengaruhi eh, ini atribut apa sih yang mempengaruhinya? Atribut apa yang paling mempengaruhinya? Jadi itu yang kita cari di dalam pembentukan pohon keputusan. Oke, coba kita kerjakan satu persatu ya. Penyelesaian ya pertama adalah kita hitung nilai entropi ya nilai entropi ini tadi. Oke. Selanjutnya kita cari nilai gain ya. Tapi sebelum sampai ke sini kita harus ada dua bentuk tubuh yang tabel seperti ini. Tabel dulu bentuk dulu tabel seperti ini. Oke. Bagaimana caranya seperti ini ya? sama pelan-pelan saja ya. Oke. Okay. Pertama pembentukan akar awal atau node awal dengan mencari entropi dan nilai G. Kalau kita membentuk sebuah pohon, pastinya kita cari itu adalah akarnya. Sama kalau kita lihat juga dari lingkungan kita, pohon itu yang yang tumbuh dulu kan akarnya. Begitu juga di sini, kita juga bentuk dulu akarnya, yaitu akar awalnya. Jadi caranya bagaimana? Kita buat tabel 6.2. Ya disebut dengan node 1 pembentukan akar awal. Nah, seperti apa isinya? Isinya seperti ini ya, coba perhatikannya. Pertama satu ini artinya proses pencarian node awal. Itu satu. Yang kedua ini adalah isi atribut kriteria, yaitu IPK, kreatif organisasi, kemampuan bahasa, asing, kemampuan soft skill. Ini diisi oleh uh, atribut atau uh, atribut kriteria, bukan atribut keputusan. Jadi atribut kriteria yang tadi di tabel 6.1 adalah uh, IPK, kreatif organisasi, kemampuan bahasa asing, kemampuan soft skill, dan keterangan. Ya. Uh, selanjutnya uh, selanjutnya uh, keterangan nah, jadi keterangan di sini dari mana diambil dari mana diambil ini isi dari oke okay, makasih ya oke okay, jadi dari mana diambil dari ipk dari mana diambil rendah tinggi sedang ini diambil dari diambil dari mana? Dari isi dari atribut IPK. Atribut IPK itu kan isinya tinggi, rendah, sedang. Makanya di tabel 6.2 IPK rendah, sedang, tinggi. Ya. Jadi dari situ isinya. Yang kedua, kreatif organisasi. Keterangannya ya tidak, kenapa ya atau tidak? karena di kreatif organisasi atributnya itu isinya adalah ya dan ti, tidak. Oke, lanjut kemampuan bahasa asing keterangannya ya atau tidak, kenapa ya atau tidak di kemampuan bahasa asing isinya itu hanya ya dan tidak. Oke, so, kemampuan soft skill ya dan tidak berarti sini ya tidak paham ya? Jadi kolom pertama, kedua, ketiga sudah paham. Lanjut ya, kita pelan-pelan saja ya. Oke. Masuk kita ke kolom jumlah kasus atau S. Jumlah kasusnya adalah total datanya. Tapi lihat di sini berbeda-beda ya. Oke. Pertama ada di sini total, ini total ini kalau kita mencari node awal selalu ada nilai total untuk menandakan jumlah datanya. Total jumlah kasusnya 8. Arti lapang di sini adalah jumlah data kita yang kita gunakan pada tabel 6 ada adalah 8. Makanya jumlah kasusnya adalah 8. Makanya 8 nilai ini. Karena jumlah data kita adalah 8 di tabel 6.1. Selanjutnya rendah dua, sedang tiga, tinggi tiga, apa sih artinya? Oke, okay. rendah. Di dalam IPK rendah itu dua kali muncul. Yaitu IPK berapa kali muncul? Satu rendah di Franky Chanda, baru di Sutarno Kiki, dua kali muncul. Makanya desainnya aduh, dua, sedang tiga, kenapa tiga? Karena sedang di atribut, e, e, kriterianya rendah tiga kali muncul satu, dua, tiga sedang. Bagaimana dengan tinggi, tinggi, tiga kali? Berarti tiga kali muncul, yaitu satu, dua, tiga. Ya paham ya, satu, dua, tiga. Makanya di sini jumlah kasusnya delapan, rendah dua, sedang tiga, tinggi tiga. Bagaimana kreatif organisasi? Ianya empat, tidaknya empat. Betul, kreatif organisasi. kreatif tidak empat kali muncul. Dan juga empat kali satu, dua, tiga, empat. Ya, bekali kali satu, dua, tiga, empat. Begitulah yang lain. Kemampuan bahasa asing, ianya enam, tidaknya dua. Kemampuan soft skill, ianya enam, tidaknya dua. Jadi, seperti itulah e, mencarinya. Ya. Nilai dari jumlah kasus mudah sudah dipahami ya. Ya iya, kan supiapia pia, supia, pia. Ya, ada juga supia ya. Supiapia namanya supia pia. Supia Pak. Oh supia ya. Saya kira supia supia ya. Oke, saya lihat dulu mukanya mudah nama masih stay ya. Oke, okay, melda. M juta, masih stay ya? Oke, okay, mantap ya. Begitu juga siam melda panjaitang ya? Ada melda panjaitang sama. Oke, oke, oke. 12 sehat semuanya ya. Begitu juga wahyu Ramadhan ya? Masih sehat, kayak wahyu Ramadhan. Alhamdulillah, masih pak, masih mantap. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, bentar lagi ngajar ya. Lolos atau tidak? Nah, masih kita ke kolom lolos atau tidak ya? Kolom lolos atau tidak ya? Lolos, ya, nah, dari mana lolosnya? Oke, jadi kolom lolos tidak ini yang dua ini. Ini merupakan uh, isi uh, dari uh, kriteria isi dari kriteria keputusan. Jadi lolos atau tidak di tabel 6.1 kan ada di sini keterangan yang yang di mana keterangan ini merupakan keputusan. Isinya ini kan hanya lolos dan tidak, tidak ada yang lain. Kalau misalnya ada yang lain ya dibentuklah dibentuklah kolomnya, tapi karena hanya dua berarti yang kita butuh kolomnya adalah hanya lolos dan tidak. Nah, jadi di tabel 6.2 ini lolos dan tidak. Nah, kalau misalnya ada yang lain, dibetul lagi kolomnya. Selanjutnya total 8, jumlah kasusnya, jumlah data kita 8. Lolosnya 5, tidaknya 3. Dari mana lolosnya 5, tidaknya 3? Ini diambil dari, ini sini, lihat lolosnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tidaknya 1, 2, 3. Makanya di sini lolos 5, tidaknya 3. 3 ya. Selanjutnya di bawahnya juga seperti itu ya. Rendah 2. Lolos 0, 2 tidak. Ih, dari mana ini? Dari sini. Lolos 2 pada posisi rendah, rendah. Rendah tadi ada dua nilai kriterianya dari atribut IPK. Rendah tadi dibuatnya lolos 0 tidak dua rendah tidak satu rendah tidak dua rendah yang lain nggak ada maka di sini ditulis rendah jumlah kasusnya dua yang lolos tidak ada yang tidaknya dua karena tadi eh, di sini rendah tidak satu rendah tidak dua oke ya begitu juga dengan eh, begitu juga dengan ini sedang nah sedang ini tiga jumlah kasusnya lolos dua tidak satu nah kita cek sedang 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 lolosnya sedang lolos di sini satu sedang tidak sedang lolos. Berarti yang sedang lolos dua, yang sedang e, tidak satu. Berarti makanya di sini sedang dua satu. Begitu juga tinggi. Tinggi adalah kalau misalnya tinggi di sini, semua kasusnya tinggi. Yang lolos tiga, yang tidak nol. Nah, kalau lihat sini tinggi, lolos tinggi dua Bar tinggi lagi tinggi lolos, berarti lolos. Makanya di sini tiga, lolos tiga, tidaknya nol. Ya, begitu juga lah seterusnya. Ya, begitu juga seterusnya. Jadi nilai dari sini dihubungkan dengan keputusannya, berapa yang lolos, berapa yang tidak. Oke, selanjutnya kita mencari nilai etropi. Oke, yang pertama adalah nilai etropi. Jika sama ininya, coba lihat mana nilai satu ini. Jika sama ini. Sama-sama nilainya, misalnya sama-sama dua, sama-sama satu, sama-sama lima, sama-sama seratus, -sama sama -sama maka tidak perlu lagi mencari, menggunakan rules, mencari nilai entropi, itu sudah dipastikan nilai eutropinya itu satu. Contohnya di sini dua, dua, maka sudah pastikan nilai entropinya sama berarti satu. Karena contoh yang lain yang satu hanya itu. Intinya, kalau nilai etropinya, nilai etropinya lolos dan tidak sama, maka dipastikan nilai etropinya satu. Kalau misalnya nilai keputusan lolosnya dan tidaknya sama, sesuai dengan yang saya jelaskan dari awal tadi, ini di awal rumus. Dalam proses pencarian nilai entropi, jika semua nilai kriteria terhadap atribut keputusan sama, maka nilai entropinya nol. Dan jika hanya satu nilai kriteria yang tidak sama dengan nol, maka nilai entropinya nol. Oke, okay, jadi ada satu lagi untuk mencari nilai entropi supaya tidak nol adalah ini. Kalau misalnya ini kan lolos tidak ini kan keputusan, tinggal satu yang tidak bernilai nol misalnya lainnya nol Misalnya ini nol ini ada nilainya berarti tinggal satu yang tidak bernilai nol maka entropinya dipastikan nol oke okay. begitu juga di sini dua besar sini begitu juga di sini nilai nilai keputusan yang tidak bernilai nol tinggal satu itu dua maka dipastikan entropinya sama dengan nol. Contohnya lah misalnya ada tiga yang e, nilai keputusan ya. Misalnya seperti ini 0 0 5. Maka dipastikan nilai entropinya nol. Tetapi kalau seperti ini 1 0 2, maka untuk mencari nilai entropinya tetap menggunakan rumus. Karena di sini adalah hanya jika nilai entropinya tinggal satu yang bernilai nol, oke. Okay. tinggal satu yang tidak bernilai nol, itu maksudnya seperti ini ya. jadi seperti itu mencari nilai utopi yang pertama. yang kedua adalah, nah, yang kedua, menggunakan rumus ya. kalau misalnya di luar ini sama, tidak sama. ini sama, dapat ini tinggal satu yang tidak bernilai nol. di luar itu kita menggunakan rumus mencarinya seperti ini ya Seperti ini. Seperti ini mencarinya. Oke. Kita mencari nilai entropi pertama itu total. Jadi saya jelaskan tadi untuk entropi adalah itu untuk um, kriteria. Jadi total dulu kita cari, ya. Total dulu kita cari, ya. Caranya adalah sesuai dengan rumusnya tadi adalah rumusnya tadi kan sigma minus pi kali log 2 pi. Kalau sigma berarti penambahan, berulang. Ya, berulang. Jadi e, seperti ini total lah misalnya. E, nilai pi ini tadi kan yaitu pi sama dengan S I bagi S. Artinya yang mengandung nilai keputusan pertama dibagi total kasus, begitu juga dan begitulah seterusnya ya. Jadi kita lihat langsung di sini. Tadi kan minus P kali log 2 P. Oke. P ini adalah Lihat di sini. P pertama diambil dari 5 per 8. Ini 5 per 8. 5 per 8. Kenapa minus ini? Karena rumusnya minus P. Kali log 2. P berarti 2, 5 per 8 lagi. Tambah. Oke, tambah. Lihat lagi di sini. Langsung aja Ini disebut dengan P2 biasanya. 5 ke 8. Pertama tadi 5 ke 8, setelah itu 3 ke 8. 3 ke 8 di sini dia, tambah 3 ke 8, kali log 2, 3 per 8 lagi. Sama dengan 0,954. Jadi kalau Anda hitung ini, seperti itu cara mencarinya. Cara mencari log 2, biar gampang, Anda menggunakan rumus ini, catatan. Log 2, X sama dengan Logaritma natural X dibagi dengan logaritma natural 2. Anda bisa gunakan kalkulator. Bagi juga misalnya rendah IPK. Kita mencari etropi dari ini. Dari kriteria IPK. Ya. Di sini nol ya. Kenapa nol? Karena tinggal di keputusannya ini yang tidak bernilai nol dan eh, tidak bernilai nol tinggal satu yaitu dua makanya di sini nol. Oke, mudah-mudahan sudah dibuat ya sudah nol ya di sini. Baru sedang IPK. 2 per 3. Dari mana 2 per 3? Nah, sedang IPK di sini dia. Berarti 2 per 3. Kali log 2, kali log 2 per 3. Kali log 2 per 3, tambah. Ya, tambah tambah 1 per 3, kali log 2, 1 per 3. Inilah hasilnya. Begitu juga ini. ya Ini 0 karena yang bernilai, yang tidak bernilai nilai keputusannya tinggal 3. Begitu juga seterus, seterusnya. Jadi untuk menghitungnya, sudah ada penjelasannya di bawah tabel 6.2 dan seterusnya. Setelah diisi semuanya, setelah berhasil, barulah kita isi nilai etropinya. Oke. Okay. Selanjutnya, kita masuk ke gain. Kalau gain ini adalah langsung ke nilai atributnya. Jadi nilai atributnya di sini, uh, sudah ada jadi rumusnya, tetapi cara mudahnya seperti ini. Cara gampangnya, 0,954. Ini adalah etropi total dari sini. Ini etropi total, 0,954. dikurangi nilai dari sini. Kali ini. Seperti itu cara gampangnya. Ini kali, kali, kali. Nilai ini, nilai etropi total dikurangi nilai dari setiap atribut kriteria. Yaitu rendah, sedang, tinggi untuk mencari ini. Begitu juga keaktif organisasi untuk mencari ini ini dikurangi dengan ini kali ini. Nah, ini kali kurang. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini di bawahnya ini nilai gain-nya 0,954 itu etrop total dikurangi 2 kali 2 per 8 ya 2 per 8 dari mana diambil 2 per 8 2 per 8 diambil dari sini 2 per 8 kali 0. Karena entropinya 0. Nah, coba Anda lihat. G-nya 0,54 dibagi 2 per 8 kali 0. 0 ini kan entropinya. Tambah, karena sigma tadi kan, 3 per 8. Ya. Ini 3 per 8. Dari mana 3 per 8? Dari sini ke sini kali entropinya. Oke, kita lihat. pasnya ya. 3 per 8 kali 0,918. Etropi dari sedang. Tambah 3 per 8. Dari mana lagi 3 per 8? Ini adalah 3 per 8. 3 per 8 kali ini, kali entropinya. Jadi, setelah didapatkan, baru dapatlah rumusnya adalah 0,6.1. Bagaimana begitulah seterusnya. Termasuk aktif organisasi, tetap dikurangi nilai etropi total 0,594. 4 per 8 kali etropinya ditambah 4 per 8 kali etropinya, yaitu sama dengan 0,049. Nah, setelah itu, nilainya kita masukkan ke dalam tabel. ya ini nilainya kita masuk ke dalam tabel ke dalam kolom g setelah dicari setelah dicari semuanya mana g yang paling tinggi g yang paling tinggi adalah terdapat pada ipk ya kalau kita bandingkan yang lain yang paling tinggi nilai g nya adalah ipk 0,61. Yang lain hanya 0,049, 0,46, 0,47. 67. Yang paling tinggi nilai G. Yang paling tinggi nilai G akan menjadi node awal atau node akar awal. Node akar awalnya seperti ini. Nah, ini. IPK. Kenapa IPK pertama? Karena pada proses pencarian 6.2 yang paling tinggi um, nilainya adalah IPK. Oke, okay. IPK, IPK banyak sekali IPK ini, IPK ini, G yang paling tinggi jadi nukar awal. IPK ada cabangnya yaitu rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi. Maka rendah, sedang tinggi ini. Di pohon keputusannya langsung dibuat di sini IPK tinggi, sedang, rendah. Jadi dibuat cabang tiga, langsung dibuat cabangnya. Dibuat cabangnya. Dan nah, kita lihat hasilnya. ya Tinggi ini apakah lolos atau ti? tidak? tidak? Nah, Oke. Okay. Coba lihat di sini. Tabel 6.2 ya. Rendah. Kita lihat nilainya di sini. Kalau entropinya nol, berarti sudah punya keputusan ya seperti ini rendah IPK cabang rendah entropinya nol berarti sudah punya keputusan punya keputusan keputusannya kita lihat di lolos dia nol di tidak tidak berarti di kolom tidaknya tidak maka rendah keputusannya tidak sedang jumlah kasusnya tiga lolosnya dua tidaknya satu Entropinya belum nol, berarti belum punya keputusan keputusan tinggi. Jumlah kasusnya tiga, lolosnya tiga, tidaknya nol, detorpinya nol, berarti sudah punya keputusan. Berarti keputusannya tidak, berarti keputusannya lolos. Maka kalau kita lihat di pohon keputusannya, IPK tingginya kenapa lolos, IPK rendahnya tidak. Kenapa? Dari nilainya tadi, di IPK tinggi nilainya itu ada di lolos, di IPK rendah yang punya nilainya itu di tidak. Sedang tanda tanya kenapa nilainya belum selesai prosesnya. Kenapa belum selesai? Karena sedang belum punya keputusan lolos atau tih? tidak. Oleh karena itu kita lanjut ke ke, ke proses berlanjutnya. Atau kita ulangi lagi proses pencarian node di sini. Kita node di sini, kita cari node di sini berdasarkan data yang tidak punya keputusan. Jadi sedang IPK sedang keputusannya belum ada. Coba lihat. IPK sedang kita lihat keputusannya. IPK sedang. IPK sedang. 3, 2, 1. Belum punya keputusan. Apakah lolos atau tidak. Berarti data 3 ini belum punya keputusan. Oleh karena itu kita ulangi prosesnya dari awal dari awal lagi, tetapi dengan jumlah data yang sangat sedikit. Nah, kita lihat. Jadi karena belum punya keputusan, kita masuk ke tabel 6.3. Tabel 6.3 yang IPK-nya sedang, yaitu 4.68, yaitu Iman Krisnanta Eliawita, belum punya keputusan. Maka kita hitung datang ini, data ini sama seperti tadi cari etropinya, cari gengnya. Tetapi datanya tinggal sedikit, yaitu tinggal tiga yang belum punya keputusan. Proses pencariannya seperti ini juga sama seperti yang tadi. Hanya saja di sini sedang IPK 3210,91 diambil dari data ini. Diambil dari uh, data ini. Cari dan nilai etropinya. Cari dan nilai G-nya. G yang paling tinggi akan menjadi cabang dari tabel kita ya. Di sini kalau kita lihat yang paling tinggi di proses pencarian lagi yang paling tinggi eh, etropinya adalah kemampuan bahasa asing dan soft skill. Kita pilih salah satunya. Kebetulan saya pilih kemampuan bahasa asing, maka yang mengisi posisi teratai yang tadi adalah kemampuan bahasa asing. Di mana kemampuan bahasa asing ada dua cabang, yaitu ya dan tidak. Ya punya keputusan dua, tidak satu. Nilai terpunya 0,22 dua-duanya berarti sudah punya keputusan. Ya lolos tidak satu. Makanya dibutuh di sini kemampuan basis, ya nya lolos, tidaknya tidak. Selanjutnya ada keputusan yang tidak selesai, tidak ada berarti selesai. Berarti dari tabel ini bisa kita pahami kalau seseorang IPK-nya tinggi kemungkinan lolos, kalau IPK-nya rendah tidak. Kalau misalnya kemampuan sedang, IPK-nya sedang kita lihat kriteria yang lain. Apakah bahasa Asia lolos, kalau tidak berarti tidak lolos. Jadi seperti itulah penjelasan uh, algoritma uh, C45 uh, sedikit agak lumayan rumit. Kenapa uh, sedikit agak lumayan rumit? Karena memang ini algoritma lumayan sulit. Oke, okay. uh, waktu kita tinggal sedikit lagi ini. Nanti kami kita jemu lagi. Jika kita punya waktu kurang lebih 8 menit lagi, kalau ada yang mau bertanya silakan saya berikan uh, kesempatan dan waktu. Anda mungkin kalau pertemuan ini eh, tidak langsung eh, paham, mungkin Anda harus ulangi lagi beberapa kali baru bisa Anda paham. Oke, kalau ada yang mau ditanya silakan, tapi jangan tanya perhitungannya kali-kalinya karena Anda sudah dewasa, sudah besar, sudah tamat SMA ya. Perhitungan itu mungkin Anda sudah ahlinya ahli ya. Oke, Dara Safira ada yang mau ditanyakan? Dara Darah Safira Mei Mariana ada yang ditanyakan. "Kayak lagi pucing dirimu ya?" Lagi pucing ya, Febrianus. Gaya ada yang ditanyakan. Enggak ada, Pak. Ada, paham. Taufik Ramadhani, Ramadhan. Taufik Ramadhani. Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Uh, gini, karena kita kemu live ini agak lumayan sulit menjelaskannya, Anda baca dah dulu semua. Baca. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa uh, melalui grup, bisa juga melalui uh, grup aja nanya. Biar juga nanti apa yang Anda tanya, yang lain juga paham. Algoritma C4 ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam pengambilan keputusan. Salah satunya dalam pengambilan keputusan. Begitu juga nanti kalau Anda semester ini, ada semester 5 sekarang. Nanti kalau semester 8 atau Anda S2 sampai S3 ini, algoritma C4 ini salah satu algoritma yang paling terkenal, banyak digunakan. Banyak dimanfaatkan untuk ngelola data, mencari informasi atau data-data dari data-data yang lama atau data-data sebelumnya. Pokoknya C45 ini sangat banyak manfaatnya. Termasuk nanti di skripsi juga, C45 ini sangat cocok untuk judul skripsi. Oke, silakan yang mau ditanyakan, silakan jangan malu-malu. Silakan ditanyakan. Jangan lupa absensi dengan mengisi pertemuan sembilan ya. Oke, okay, silakan ditanyakan. Deborah CN, ada yang mau ditanyakan, Deborah? Gak ada Pak. Oke. Okay. Asmi Aziza? Gak ada Pak. Oke, okay, nggak ada. Oke, okay. ini uh, mungkin saya belum ngasih tugas karena uh, mungkin ada belum mempelajari, uh, Anda juga belum membaca, sedangkan saya semalam saya kirim modulnya. Uh, ini. Tugas Anda adalah Anda pelajari modul ini. Minggu depan kalau misalnya kita kapan kita Jujung pada pertemuan berikutnya Saya tanya satu-satu prosesnya. Misalnya ini dari mana nilainya, dari mana nilainya. Jadi perhitungan-perhitungannya itu secara detail Anda buat di catatan Anda. Nanti kalau misalnya kita pertemuan berikutnya Saya tanya dari mana nilai ini, dari mana nilai itu. Contoh juga ya contoh ini, contoh di modul ini Saya tanya ke bukan contoh yang lain nah saja saya tanya uh, prosesnya secara detail pahamnya yeah. oke okay, mudah-mudahan ada yang ditanyakan mudah-mudahan ada yang tidak ditanyakan halo <laughs> oke okay, nggak ada yang bertanya ya sepertinya anda bingung semuanya biasanya tanda-tanda bingung adalah itu tanda-tanda anda hampir mengerti apa yang saya jelaskan tapi coba kalau anda nggak bingung berarti sama anda Posisinya itu anda nggak mau tahu gitu. Tapi kalau misalnya anda agak pening sikit, agak pucing sikit, nah berarti anda sudah mulai mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, okay, Jessica Christie, ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Okay. Oke, okay, kalau nggak ada, uh, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Uh, Mudah-mudahan anda sehat selalu, dimanapun anda berada. Oke, okay, sekian pertemuan kita selamat siang. Siang, Oras maju aja ya, Pak. Soalnya, geleng, ya wabarakatuh. Waalaikumsalam. mau bisa di aku. ya. mau Pak. Iya. aku, Mana mengeluarkan ini? sama atau keluar? Bahasa ini. Ah, bahasa Cina saya jadi saya nggak ngerti. Makanya kamu ke Cina lah biar cepat mengerti. Iya, Pak. <laughs> Oke. Okay.